Kapolres Metro Jakarta Utara bersama Dansat Brimob Polda Metro Jaya dan Yayasan Buddha Suci Indonesia menyambangi warga Muara Baru, Jakarta Utara dalam rangka penyaluran sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Ratusan paket sembako disalurkan kepada masyarakat dengan cara door-to-door untuk menghindari kerumunan dan menjalankan himbauan pemerintah tentang physical distancing. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto menghimbau masyarakat untuk mematuhi fatwa MUI dan peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 menjelang bulan suci Ramadan. Tokoh agama Muara Baru Ustadz Ferry Hidayatullah mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI dan Polri dan juga Yayasan Buddha Suci Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada warga Muara Baru. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi wabah COVID-19. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa seluruh umat Islam sangat menantikan bulan ini. Cuman dengan situasi dan kondisi saat ini adanya wabah pandemi COVID-19 tentunya itu membuat keprihatinan buat kita semua. Mudah-mudahan para ulama, para ustadz, kiai yang berjuang di jalan Allah ini memasuki bulan Ramadan dengan kondisi COVID ini tetap semangat. Mari kita sama-sama berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan kita mematuhi apa yang menjadi fatwa dari MUI, himbauan ataupun peraturan gubernur. Mari kita laksanakan sehingga kita bisa memutus mata rantai dan wabah pandemi ini bisa kita hilang dari muka bumi Indonesia dan seluruh dunia. Sehingga kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan baik sampai dengan nanti Idul Fitri dan seterusnya kita bisa normal seperti sedia kala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami dari para asatid dan ulama Muara Baru Jaringan Jakarta Utara mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci Indonesia dan TNI Polri yang telah peduli terhadap terutama masyarakat wilayah Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan khususnya para asatid Muara Baru Jakarta. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.